sekolah Kangsa Bandar Baru, tempat cantik tidak terkata. Usah dikenal kisah dahulu, kelak berlinang siap mata. Kita akan teruskan perbincangan kafe dan dikafekan ini bersama dengan Ustaz Zamihan. Kita nak tanya Ustaz Zamihan sendiri, apakah faktor Ustaz pada orang Islam ni yang boleh keliru, boleh terperangkap dengan isu kafe dan dikafekan ini? Terima kasih Tuan Fungsi. Faktor yang pertama ialah kejahilan. Tidak. Manusia tak tahu apa yang dia ucap, ya, apa yang dia buat, apa yang dia percaya pada hatinya. Jadi bila dia tak tahu, dia akan melakukan sesuatu yang diduga dengan akal yang singkat saja. Ya. Akhirnya kafir ataupun murtad tanpa sedar. Ya. Yang keduanya adalah disebabkan oleh fanatisme, kefanatikan. Mungkin kita fanatik kepada aliran pemikiran tertentu. Kenapa sebahagian daripada pelampau Syiah mengkafirkan sahabat? Okay. Kerana mereka begitu fanatik kepada sahabat yang lain. Yeah. Mengapa golongan Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali? Kerana golongan Khawarij banyak pandangan-pandangan mereka tidak diterima oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mengapa golongan Khawarij mengkafirkan Muawiyah? Kerana kononnya Muawiyah keluar daripada mentaati pemerintahan Sayyidina Ali. Begitu juga dengan orang Mu'tazilah. Yeah. Mengapa sebahagian Mu'tazilah menjadi kafir? Kerana mereka menolak asas i'tiqad al-sunnah wal-jamaah itu sendiri. Yeah. Begitu juga dengan golongan Murjiah, Jabariyah dan macam-macam ya yang ada sebagai satu nama bagi mencerminkan pelbagai aliran pemikiran dalam Islam. Yeah. Bila mereka diresapi dengan perasaan ketaksuban yang membuta tuli, yeah, akhirnya mereka sanggup mengkafirkan saudara se-Islam yang lain. Yeah. Posisi ini tentunya berbeza dengan Ahlus Sunnah Wal Jemaah, yang mana Ahlus Sunnah Wal Jemaah sebagaimana yang Ustaz Rashid bentangkan tadi, melihat subjek kekafiran ini dengan asas yang cukup jelas, yeah, menerusi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal yang sahih. Yeah. Yang ketiganya, faktor gejala mengkafirkan umat Islam ini, faktor yang ketiganya ialah kerana kepentingan tertentu. Yeah. Mungkin kepentingan politik, mungkin kepentingan kedudukan, mungkin kerana saingan. Yeah. Eh? Jadi soal-soal begini diambil kira sebab ia dari rumpun agama. Yeah. Dan orang Islam kita yang bangsa Melayu ni, bila sebut kafir, dia cepat memberi respon. Yeah. Mana sama ada menerima ataupun membuat penolakan. Yeah. Pada individu itu, pada kumpulan itu, yeah, kepada parti itu, yeah, kepada syarikat itu. Yeah. Jadi kalimah ini atau bahasa tafsir ini, yeah, dipergunakan untuk kita nak claim satu sudut positif di pihak kita, yeah, dan satu sudut negatif di pihak saingan, yeah, ataupun di pihak lawan. Yeah. Walhal kalau kita tengok antara bukan Islam, jarang kelihatan orang Hindu mengkafirkan orang Kristian, yeah, orang Kristian mengkafirkan orang Buddha, yeah, jangan kelihatan yeah. Kalau kelihatan pun kita kata biarlah mereka dengan kekafiran mereka. Hey. Agak kasar sedikit kata bahasa itu dipergunakan. Hmm. Tapi mengapa ia melibatkan orang Melayu yang beragama Islam ini? Hmm. Sebab isu takfir itu, isu pengkafiran tadi, nak dijadikan sebagai satu mekanisme, satu kayu pengukur. Aku betul, kau salah. Yeah. Ha? Aku benar, kau menyeleweng. Yeah. Engkau sesat. Yeah. Aku ihdina siratal mustaqim. Yeah. Engkau jalan yang jalan maghdub dan dhalil, yeah, jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan yang sesat. Yeah. Jadi itu tak sepatut dijadikan anjakan. Yeah. Yang khususnya faktor kafir mengkafirkan satu sama lain ini ialah disebabkan oleh trend semasa. Yeah. Bila dekat pilihan raya, yeah, bila dekat
timbulnya pelbagai aliran-aliran untuk mengatasi antara satu sama lain. Tak jadi calon. Bila jadi calon. Yeah, bila melibatkan tokoh agama. Sebab dalam bola tak ada kafir mengkafir. Walaupun Harimau Melaya bertemu dengan skuad Gajah Putih. Padahal tu kita tengok antara Islam dan bukan Islam ramai di atas padang. Tapi tak diambil kira kan. Dalam English Premier League pun gitu juga. Ada pemain bukan Islam dan pemain yang beragama Islam. Tak timbul soal itu. Tapi inilah, jangan sampai jangan sampai nilai agama nak menjadi aset politik. Ustaz Abu Syafiq, Tuan Dr. Mahathir mahukan 70 juta pada masa akan datang rakyat yang ramai untuk mentadbir Malaysia ini, dan insyaAllah orang Melayu lah paling ramai sebab orang Melayu beranak ramai. Dan bila kita tengok Ustaz, ketaksuban membuta tuli ini boleh merencatkan wawasan 2020 dan gagasan satu Malaysia ini. Bagaimana pendapat Ustaz? Semua di antara kita sama ada rakyat ataupun pemimpin perlu muhasabah. Muhasabah diri sendiri. Dan kita bincang tadi banyak kepada orang yang mengkafirkan. Kepada yang dikafirkan, dia juga perlu muhasabah dirinya dan menilai dirinya. Apabila seorang ataupun ilmuan yang berpegang dengan fahaman Ahli Sunnah Jamaah menghukum dia telah terkeluar daripada Islam, dia perlu lihat kalimat perkataan apa yang dilafazkan, adakah benar keluar daripada Islam. Sekiranya benar keluar daripada Islam, maka dia perlu rujuk kepada Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dengan niat memeluk agama Islam semula. Jadi muhasabah diri untuk kebaikan diri dia. Sebab itu ulama kita lihat, ada ulama Ahli Sunnah Jamaah juga mengkafirkan firqah-firqah, kumpulan-kumpulan yang lain. Sebab apa? Bukan kafir ni maknanya kita hina cela dia semata-mata, tidak. Tetapi mahu dia kembali kepada kebenaran. Imam Syafi'i bila mana berdebat, dia kata apa? Ma nazartu ahadan illa ahbabtu an yadhhar haqqa min lisani. Aku tidak berdebat dengan golongan yang sesat kecuali aku mahu daripada perdebatan itu untuk dia bercakap kebenaran. Dia kembali kepada kebenaran. Dan kita selalu mendengar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kalau Rasulullah menyatakan al-mu'min mir'atu akhihi mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin kepada saudaranya mukmin yang lain. Bagaimana kita lihat Tuan Pengerusi sebelum datang ke sini, tengok cermin muka ada jerawat ke ataupun tidak, ada tak comel ke mekap-mekap. Jadi kita cerminkan ini untuk lihat apa kelemahan yang ada pada kita. Bila mana Rasulullah beritahu orang mukmin itu adalah cermin kepada saudara mukminnya yang lain, maknanya bila mana dia menyebut satu perkara, engkau ni jangan buat macam ini, benda yang kau buat ni boleh membawa kepada kesesatan. Dan kalau dia cakap begitu kerana ikhlas, kerana Allah Azza wa Jalla kebaikan orang itu, maka kita kena terima. Kita kena terima. Begitu juga walaupun seseorang ulama itu menghukum satu kumpulan itu sebagai kafir dengan dalil hujah bukti yang ada berdasarkan kepercayaan dan juga perbuatan serta ucapan kumpulan itu, maka jika benar, dia kena muhasabah diri. Bila muhasabah diri, kita akan sampai kepada wawasan tadi, insyaAllah. Dan saya ingin menasihati diri saya, semua yang hadir dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, agar kita umat Islam, khususnya orang Melayu, tidak kira mana-mana parti, selagi mana kita orang Islam, maka hendaklah kita bersatu dalam akidah, dalam fahaman, dalam keamanan yang telah disusun oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Jangan kita duduk bergaduh kerana parti sampai kita mengkafir-kafirkan seperti mana yang berlaku sekarang ini. Ustaz Lamian, formula ajaib setengah minit untuk urus keadaan kafir dan dikafirkan. Formula yang pertama, berhati-hati di jalan raya. Betul, Ustaz. Dari sudut perkataan kita, perbuatan kita dan apa yang ada dalam isi hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui apa yang terdapat pada kerlipan jahat mata dan juga apa yang tersembunyi dalam dada. Yang kedua, jika ada kesilapan, beristighfar, bertaubat, kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha. Ia akan memberi kita lembaran baru, kekuatan, ilham, idea untuk menjadi yang lebih baik. Kalau kesalahan, kita jadikan ia sebagai pengajaran. Kalau kebaikan, kita jadi ia sebagai kekuatan dan saham untuk kita
pulang ke akhirat. Ya, itulah kata-kata daripada Ustaz Zamihan dan Ustaz Abu Syafiq. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang merupakan pegawai agama Kementerian Dalam Negeri dan pendakwah bebas, serta kepada semua yang mendengar, membantu dan memahami perkara-perkara yang kaitan tentang topik pada hari ini, Kafir dan Dikafir. Kepada kru penerbitan Hello Malaysia, terima kasih. Dan seperti biasalah tuan-tuan saudara-saudari, atas terobohan Kota Melaka, kita bangunkan Putrajaya. Atas kesedaran semangat bangsa, ilmu akidah, kita perjuangkan jua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Hello Malaysia. Assalamualaikum.